Dia ndek cerita toyo dia. Cerita tong toyo. Dia tahu tapi mohon maaf dia ya, mak dan ndek di naruh cerita. Dan tahu dia leher saya sadum, doi sadum jo ndek ro sialah suka tahu na. Jomblo jomblo berkarat. Misalnya saya pokoknya jomblo dia mau jari mami lo sama bapak nah siala tu usah dunia tu lo menjepan ni mami ah paan ya lo ngurus sih soalnya tu mami lo pasal ye mami yang nadal lo mau urus mak damak mami ngurus sih mami urus tu ya lo ala wewu mak mati ya datum lo mulamu na anna tapa tatana lah parah mau ditandaan tu dia matoyo pagu mami lo sama bapak nah mami yang nabosu tu ti mandu lamu masya malah pak anda tu uruk ya umum. Iyo tena mak uruk pak tua rumi, artinya dia, dek tuasan tapi malas si pak uang mo. Nang gunana tu si pak tuasan dia, apa anda ndar ruang terbuka na buai. Maksudnya ada orang-orang seperti ini di lingkungan hidup kita di dalam dunia ini dan dok tahu asal dan lek mai pata mai pak uang. Jadi, iya tu dia sangat organisasi, organisasi terkecil itu rumah tangga pemboyangan tu. Lambi organisasi besar. Mak dan lak tomatoyo itu masih kita itu bubar jamaah yang mana. Mama itu panitia masih kita itu tomatoyo mesa. Ina itu sorok panitia tu. Pak mak rapat itu saya nak tuan dijari pendapat na. Pura teman ini rapat Ya ina ini anu pura di rapati pendapat mubori dia lah. Pak sisa nama lo tongang. Pas itu dia jari. Orang-orang seperti ini karo boleh pun Allah Ta'ala karo itu boleh dibarenah rupa tahu apa sendiriannya mau menang. Iya mau napa uangan itu kita pak canan dan dek satu yo kan biasa salamet dia tahu mu hanya kita egois manusia itu di pak mak saya mau baris saya dek romboyang mengapa dia tu si sarak karena soal toyo tadi anda dan melu mengalah enggak tu pembusuongo moni aisa moni enggak malu suruh bapa na mau mengapa moni ya anda lihat merumi kami kabi mandan milus mandan malusur milusur yo. Cerita dia, cerita tu pembusu tu dia. Mana saya milusur ni? Mana apa nama lolo mak lolo itu siala. Tapi nari ini weh lipat masangi nak pakai. Nari milusur itu dia. Anda tu malusur. Iya apa nama lolo mak tahu nak patuyui mirau pada ini weh mak di ini akhirnya marah musik kakak karbilua apa lek mai. Jari mam itu benina, ya mukurum bandak tutori, mana mukurum tapi upik kumbusan itu wah. Nah, ya untuk dia di pawangan si lambik tomatoyo sangin dan melu mengalah. Ya itulah kenyataannya dan banyak orang seperti itu di mana mana ada dalam bentuknya yang lain. Apa itu nasi tetendok contoh tapi masing-masing orang memiliki itu. Makanya peran-peran hidup itu mesti saling menghormati tahu. Mak depo kapal, mak kapala hormati ya kapalangan na. Mau mutu na solo mesti kola di olo. Apa boleh buat pak kapala tu apa dia? Itu kan begitu. Ada prosesi orang yang mesti dihormati. Dan ini ketika berjalan yang untuk na luar biasa tu di olo. Tadi dia penghormatan lo tahu. Minimal mi puang itu lo tahu masih tak tahu atau mi tahu itu lo nonton ngawin kan itu kan bentuk-bentuk penghormatan itu sehingga harmoni keakraban dalam kehidupan masyarakat itu terjaga.